Hello, selamat kembali ke video sound gym kita. Okay, video sebelum ni kita main tentang equalization. Jadi kita akan teruskan dengan tutorial training kita dengan sound gym. Jadi yang kedua, kita akan set gain dynamic. Jadi kita tengok apa benda ni ya. Pick master test your frequency detection and blah blah blah. Okay. Jadi kita ke gain dynamic. Okay, kita cubakan. Select the right amplitude difference in dB. Okay, finish stage 12 untuk unlock next level. Jadi gain tu ialah itu volume button, kita naikkan, turunkan, dan kita di game ni kita akan main, kita teka berapa dB kita naik atau kita turunkan. Jadi are you ready? Yeah, let's start. Ini before gain. Ini after. Ini mesti minus 3 dB. Yeah. Before. After. Ini confirm minus 13 dB. Yeah. Okay, kita naikkan dB sekarang. Ini saya rasa 4 dB. Yes, betul. Okay, sekarang minus before. After. Ini mesti minus 20 dB. Betul lagi. Minus 1.5 tu agak kurang. Saya rasa tak ada perubahan. Yeah, betul. Okay, before. After. Tak banyak beza, saya rasa minus 0.5. Salah, minus 2. Okey, sangat beza. Ini mesti tambah 7. Ini mesti tambah 1 dB. Tak banyak beza. Begitu ketara mesti 4 dB. Okay. Okay, ni suka sikit sebab minus 8 dengan minus 17 pun agak banyak juga. Jadi, dan juga sangat begitu ketara. Tapi, sama ada ni minus 8 ke atau minus 17? Saya rasa ni minus 8. Minus 8. Yes. Ini mesti minus 5.5. Wah, begitu banyak sekali. Mesti minus 23.
Okey. Yang ini ke 11, ada 2 lagi dan saya akan ke next level. Terlalu ketara, ini mesti minus 16. Dan inilah last. Terlalu slow, ini dah hampir sudah tutup volume, ini minus 20. Dan betul, cuma satu saja salah. So level 1 clear. Jadi itu saja untuk hari ini. Kita untuk sound gym, kita nak membezakan level dalam bentuk dB, sama ada kita tambahkan dB dengan turunkan dB. Jadi di video akan datang, kita akan teruskan dengan permainan sound gym kita. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.